berhubung dengan cadangan kerajaan untuk memansuhkan beberapa enactment termasuk restricted residence ordinance dan juga emergency ordinance, dan di samping itu khusus berkenaan dengan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA diganti dengan dua akta baru, Majlis Tertinggi menyokong sepenuhnya. Minggu depan saya akan mulakan proses tu, tapi ISA kita kata bulan Mac tahun hadapan, sebab kita nak kena gubal dua akta baru. Yang lain yang mana boleh kita buat cepat, kita akan buat cepat.